Pemirsa, warta nusa lajengna paris didugikeun ngeunaan naon air bakal ditayangkeun ayeuna. Minangka tarekah keur ngaronjatkeun UMKM di Jawa Barat, sawatara tarekah dilakonan ngaliwatan ketak ngaugeun UMKM di namang pirang acara. Eta tarekah teh ngabobogan digitalisasi UMKM di Jawa Barat ngaliwatan pembayaran make kris. PJ Gubernur Jawa Barat Bei Mahmudin ngeceskeun UMKM kawilang penting. Pihakna satekah pola ngarojong masyarakat sangkan lebih produktif ngaliwatan UMKM. Kukituna tenaga kerja dipiharep bekirea kasarep serta daya beli masyarakat geng ngaronjat. Mikro menjadi kecil menjadi menengah, menengah menjadi lebih besar. Dan akhirnya akan lebih banyak lagi tenaga kerja yang tentunya di UMKM. Sajroning kitu Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan Askolani nembrakeun pihakna satekah pola ngaronjatkeun UMKM ku cara nyegakeun permodalan ngaliwatan Pusat Investasi Pemerintah. Dianti kitu pihak Bea Cukai ge ngarojong UMKM keur ngekspor produkna ngaliwatan klinik ekspor. Yang kita lihat selama ini UMKM ini bukan hanya kita arahkan untuk produksi dalam negeri, malah kita dorong juga untuk ekspor. Jadi tidak jago pandang dan nilai tambahnya akan lebih banyak kalau bisa ekspor. Jadi bisa, dan tentunya kalau UMKM di wilayah Jawa Barat ini bisa maju, tumbuh kembang dan semakin banyak yang bisa menghasilkan produksi penjualan lebih banyak, kami yakin manfaat ekonominya sangat banyak. Bisa bantu ekonomi Jawa Barat, bantu ekonomi UMKM. Dina nas-nasna ngaronjatna produksi sarta penjualan UMKM bakal mangaruhan tumbuhna ekonomi sarta karaharjaan masyarakat. Budi Hartati, Bandung TV.